Setiap kali aku pump je, angin tak ada. Aku pump je 2-3 hari, angin tak ada. Rupanya bila aku check kat sini, wah, angin keluar sini. Ni rosak ni, dia punya tengah ni. Kedai aku tak ada alat dia ni. Kalau ada alat dia, aku dah tukar sendiri. Beli pun tukar. Kita tengok lah kedai buat apa. YouTube. Okay, tadi aku check aku punya tayar ni, dia punya tak tahulah benda tu keluar angin daripada situ. Patutlah bila setiap kali aku pump 2-3 hari je, mesti pancit. 2-3 hari pancit. Tapi bila aku check tayar ni tak ada pula bocor. So baru aku tahu kat situ dia keluar dia punya angin. So sekarang ni aku tak ada alat nak buka benda tu. Kalau tak aku boleh beli je. So aku ambil pilihan pergi ke bengkel lah. Sedap ah. Ini bawa sedap pick up dia. Sebelum ni nak rasa pick up pun, oh my god. Nak pick up motor ni pun macam tak ada langsung ah. Memang orang kata tak sedap lah bila bawa motor waktu kelas speed habis tu. Terus sekarang ni aku nak pergi bengkel. Alang-alang tu lah cakap aku buat video lah sikit kan, borak. Alamak, minyak cena habis pula. Sedap bhai. Baru aku rasa ini nama dia. Baru lah aku rasa dia punya first dulu aku main motor ni, pick up dia. Sekarang ni aku dah tukar aku punya glass plate, tak ada hal lah. Ica Y 97. Oh ini macam ah. Siminto lo, senyap motor. Kan tengok, aku cakap ni tank V1 ni. Tank V1, bateri V1. V4 dia kecil. Ha, ni nama dia kan, aku dulu aku pernah ada cakap dengan korang motor aku ni apa ni, V1 convert V4. Ada yang kata, "Eh, motor bro ni tak nampak macam V1 ah." Nampak macam memang sebiji macam V4. Dah memang aku apa ni, beli dekat budak tu. Dia post dekat Facebook. Dia kata motor dia lari apa? Lari kedai eh. Kemudian dia nak jual apa ni, lerai lah. Aku pun dia kata lain pun dia nak pakai duit. So aku punya apa ni, kira dari situ cakap kan, aku beli komplit lah. Aku beli cover set dia, inner dia, lepas tu wiring dia, semua. So jadilah motor aku V4. So
Ada juga ramai tanya macam mana aku convert apa semua, nantilah. Sebab aku pun tengah cari cover set dulu ni, cover set yang aku minat. So barulah aku buat video tentang macam mana apa ni, dada, bahagian dada depan dia ni aku masuk macam mana. Kemudian belakang dia. Suhong ni ada budak Gombak tahu lah, harga dia mahal lah. Dia longgar. Oh, longgar saja. Ha. Tapi ha, kadang ah tengok dia bengkok. Bengkok tu dia kena bengkok kan apa. Bengkok tak apalah. Apa yang penting itu dia itu lalam dia buah buah kena dia asal cukup. Ha. Atas dalam bubungnya. So, angin cukup. Okay. Tak boleh keras sangat. Keras sangat tak sedar. Okey. Thank you, Uncle. Eh, welcome. Ramai kat hari ni. Haa ni, brother ni pun pakai LC kat ni. Kabin hitam. Sini kebanyakan aku beli barang lah. Tapi pasang sendiri lah. Sendiri tangan tahu lah. Uncle, thank you lah. Sini adalah port aku upload video aku guna wifi. Dan ni PV12 eh. Ah ya, PV12. Aku selalu lepak kedai mamak sini. Lepak seseorang. Nak parking bersinggit tau. Ni aku fikir sebab sayang motor aku ni. Aku bayar singgit parking. Padahal datang sini duduk kejap ke. Nak main wifi. Okay, aku dah habis upload aku punya video. So now aku on the way balik. So itu adalah port biasa aku, kadang lepak seorang, kadang lepak dengan kawan aku. Tapi memang itu port aku selalu lepak solo lah bila aku nak apa ni, upload aku punya video. Sebab kat situ wifi dia laju. So bila nak upload wifi laju, kita nak upload pun kualiti yang baik video. So macam HD quality or 1080 atau tak, kualiti video dia lah. So bila kualiti video terbaik, so kepada semua aku punya subscriber pun akan puas hati tengok video aku. Aku nak korang semua puas hati lah. So memang kena cek wifi lah. Yelah, rumah aku dah ada wifi. Nak guna data limited aku pun, walaupun aku punya data unlimited pun, still orang kata lambat lah nak upload. So bila lambat upload tu lah, bila nak upload tu kita tak boleh nak keluar daripada YouTube tu.
kena tunggu sampai upload. So benda tu ambil masa. So aku ambil pilihan, mainlah wifi mana-mana yang ada. Yang wifi tu faham lah, kenalah minum sekali apa semua. Takkan kau dah duduk situ main wifi je. Kan mamak tu hamban penyapu pula kat kau. So sekarang ni aku on the way balik rumah lah. So aku ambil apa ni, bila nak on the way balik rumah ni, so aku try motor aku ni dengan video aku. Aku rasa sampai sini saja untuk hari ni, sebab tadi pun tengah atas motor tengah bercakap, bolehlah aku punya GoPro tu bateri habis. So lagi pun waktu aku keluar tu aku tak check bateri dia pun lagi berapa bar je. So thank you for your guys support. Thank you untuk tengok video ni. Hopefully kita sama-sama geng LC maju ke depan. Peace.